Kepala Badan Perangkat, Kepala Badan Narkotika Nasional, Kepala PT KAI Daup 6 Solo Balapan, yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Surakarta, yang kami hormati. Meskipun begitu, keinginan masyarakat untuk melaksanakan mudik sulit. Oleh karena itu, kegiatan operasi ketupat 2021 ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab tidak melaksanakan larangan mudik, maka akan terjadi pergerakan orang yang melakukan. Harus kita waspadai berkaca pada gelombang penyebaran COVID-19 yang terjadi di luar negeri. Adiasu dan grup 2 Kopassus Kadian Wari sampai bulan Mei 2021 adalah sebagian kepolisian yang ditingkatkan dengan sasaran penyakit masyarakat yang meliputi judi. Diikuti oleh Wali Kota Surakarta dan Rem 074 Waratatama, Ketua DPRD Kota Surakarta, Ketua Pengadilan Negeri Kota Surakarta, Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta, Komandan Kodim 0735 Surakarta, dan Kepala Rubasan Surakarta. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Nanren 074 Warasatama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dimohon agar membawa atau memegang satu botol. Kemudian kita akan bersama-sama memulai dengan memusnahkan minuman keras. Baik, semuanya sama-sama membawa satu botol, masing-masing satu botol minuman keras hasil operasi Polresta Surakarta. Kita hitung dari hitungan pertama. 1, 2, 3, mulai. Wah, suwe mas. Yo, cao-cao Mas Gibran. Baik, kami informasikan bahwa pemusnahan barang bukti minuman keras yang kita saksikan pada pagi hari ini adalah hasil dari kerja keras Polresta Surakarta dan jajarannya dari mulai bulan Januari sampai dengan Mei 2021, di mana kita semua dari Kota Surakarta menjelaskan dipimpin langsung oleh Kasat Sabapta di bawah kendali dari Kapolresta Surakarta. Laporan aduan masyarakat yang diterima melalui call center kemudian ditindaklanjuti dengan di pagi hari ini kita rilis yang untuk miras minuman keras sebanyak 1.300 sekian liter yang berhasil kita lakukan penyitaan pada saat pelaksanaan operasi pekat, yaitu terhadap minuman keras jenis Ciu, dan kemudian hampir 3.500 sekian untuk botol minuman keras yang kita lakukan penyitaan baik di tempat-tempat hiburan malam yang tidak dilengkapi dengan SIUP MB, surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol, maupun di tempat-tempat yang tidak diizinkan untuk melakukan penjualan minuman keras.
ini merupakan langkah Polresta Surakarta dalam mendukung kebijakan pemerintah Kota Surakarta oleh Bapak Wali Kota Surakarta untuk mewujudkan Solo sebagai kota yang layak huni, aman, nyaman, damai, sejuk, dan tentunya sehat. Dan ini akan kita lakukan secara konsisten untuk mewujudkan pada akhirnya Solo bebas dari penyakit masyarakat. Demikian. Mas Wali. Sedikit mas. Sedikit. Ini kan pertama kali mas. Ya saya kira yang apa yang disampaikan Pak Kapolres tadi sudah cukup jelas. Ya, terima kasih sekali untuk Pak Kapolres dan seluruh jajarannya yang selalu mendukung pemerintah Kota Solo untuk memberantas penyakit masyarakat. Dan saya yakin ini baru sebagian kecil, nanti akan segera kita kerja bareng ya untuk menyelesaikan penyakit-penyakit masyarakat yang ada di Kota Solo. Apakah ini juga bentuk aduan yang selama ini pemerintah kota membuka pelayanan publik untuk pelayanan? Ya, termasuk itu juga. Ini kayak misalnya perjudian di belakang terminal PSK, RRI, itu juga hasil aduan dari masyarakat yang mohon maaf sudah bertahun-tahun dibiarkan. Makanya ketika saya dan Pak Teguh dari Jumatnya itu dilantik, dari Sabtunya langsung disikat sama Pak Kapolres. Izin Pak, ini kan biasanya kalau miras itu kan dipiring, perda. Apakah nanti ada kemungkinan sanksi yang diperberat untuk membuat efek jera yang lebih besar lagi? Ya nanti ada. Ini tiap hari ditemukan ya, yang seperti ini. Atau botol-botol yang memakai botol-botol air mineral, justru itu yang lebih berbahaya. Ya. Dan seluruh elemen masyarakat sehingga bersama-sama dapat kita wujudkan Kota Solo yang layak huni. Rekamannya ketawa sih. Terima kasih.